Assalamualaikum, saya Osor dari Lampung yang mengucapkan buat teman-teman saya sama tim yang ingin melakukan pendakian 30 gunung dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Merdeka. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 3 ya. Begitu saya melihat sisi kiri saya, ada sosok perwira. Menurut saya itu perwira. Dengan pakaian ala-ala kerajaan dan bukan ala-ala prajurit ya. Kalau dilihat prajurit dengan hanya semacam rompi tipis dengan warna hijau dengan clear tepian warna emas, dia menggunakan gelang lengan yang terbuat dari emas dengan menggunakan topi yang agak mencurung ke atas. Saya hanya diam. Iya, saya nggak ngerti karena saya harus ngomong apa, saya harus menggunakan bahasa apa. Saya Dia lihat saya, ya saya lihat dia, dia lihat saya dan dia hanya bilang satu kata, kembali. Begitu saya kaget, terus bunyi gong tuh dem dari sisi kanan. Saya nengok ke sisi kiri, saya lihat sisi kiri, begitu saya pandang-pandangan sama beliau, dia hanya sebut kembali. Pada saat dia bilang kembali, bunyi gong di sisi kanan lagi yang tempat tadi main gamelan dan tarian. Dong, saya nengok. Saya langsung nengok ke kiri juga udah hilang. Begitu nengok ke kiri hilang, saya nengok ke kanan lagi udah langsung kembali ke kawah. Kembali ke kawah dan gelap kulitnya. Benar-benar gelap kulit. Saya bingung mau ngapain. Saya harus gimana gitu. Saya nunduk, ya Allah. Ya takut. Setakut-takutnya saya dalam artian posisi di pinggir kawah. Dan tiba-tiba menjadi gelap. Saya nunduk. Ya Allah. Gimana saya? Tiba-tiba dalam kondisi saya mata terpejam. Pada saat mata terpejam itu, jika kondisi di luar atau di depan kita atau di sekeliling kita itu gelap, pasti akan gelap. Tapi jika pada saat mata kita terpejam tapi ada cahaya, mata kita ini pasti kelihatan agak merah, agak berasa agak merah, kayak ada kemerahan, kayak berasa merah. Oh, berarti ini ada cahaya. Saya beraniin untuk melek pelan-pelan. Masih dalam kondisi gelap ternyata. Tapi pelan-pelan tuh sinar bulan tuh semakin kayak terang. Wah. Jadi kelihatan kawah, asapnya kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Tumbuhan mulai kelihatan. Dan jalur tuh mulai kelihatan. Saya langsung coba bergegas untuk kembali ke tenda. Karena satu yang saya ingat, kembali. Saya coba pelan-pelan. Kurang lebih sekitar 15 menit saya kembali ke tenda. Dengan melewati jalur air dan ada satu sungai yang saya lewatin. Begitu sampai helipad, saya lihat tenda saya masuk. Saya buka tenda dan ada satu hal yang saya kaget di situ.
saya melihat diri saya pribadi sedang tidur. Saya langsung, astagfirullahaladzim. Apa? Saya gak paham. Saat itu saya gak ngerti sama sekali, dan itu apa saya gak ngerti gitu. Yang jelas saya melihat diri saya persis seperti apa yang saya kenakan, dalam artian saya masih menggunakan jaket, masih tidur di atas matras gitu. Itu saya lihat tidur ya, pulas ya gitu. Tapi itu saya gitu. Terus ini siapa gitu? Ya sudahlah. Saya tidur di sebelah saya pribadi gitu. Saya tidur. Tapi tidak bisa tidur itu. Dalam artinya saya tidur tuh saya coba merebahkan badan saya karena saya bingung harus kemana lagi. Saya nggak mungkin di luar karena posisi di luar dingin. Saya masih tidur. Tapi sebelah saya itu tidur. Dan saya sangat yakin itu diri saya gitu. Iya, siapa yang gak kenal diri sendiri kan? Pasti kenal. Dalam artian secara fisik bahwa itu face-nya atau mukanya itu adalah muka saya, ya itu saya gitu. Saya putusin untuk tidur di sebelahnya. Begitu saya tidur, itu langsung terlelap. Langsung terlelap. Begitu kaget. Jadi misalkan gini. Posisi tendaku kecil. Tenda saya tuh kecil. Posisi dia tuh, posisi Awe ini tidur di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan tuh tempat saya naruh keril. Ya saya tidur di tempat naruh keril. Nah begitu saya tidur, itu langsung terlelap. Begitu saya sadar bangun itu posisi saya tidak di atas keril, tapi di posisi yang tadi si Awe tidur beneran di situ. Dan saya bangun, iya bangun, dan tidak ada Awe yang lain yang saya lihat, hanya diri saya saat itu yang saya lihat, yang saya rasakan ada di situ. Saya lihat di sebelah kiri nggak ada saya, dan saya ya hanya saya satu gitu. Dan kondisi itu ternyata masih malam. Kondisi itu masih malam. Ya Allah, terus saya berpikir ini apa gitu. Ya sudahlah, saya putusin untuk tidur. Tidur lagi ternyata nggak bisa tidur. Bolak-balik karena gelisah, takut, mau mutusin turun pun nggak berani gitu kan. Ya mau gimana, saya nggak tahu sekarang jam berapa gitu. Tak putusin bolak-balik kayak gitu. Nggak bisa tidur, mau tidur nggak bisa, mau takut, mau keluar nggak bisa. Nggak bisa tuh karena takut ya, mau apalagi mau turun juga nggak bisa karena takut. Keluar tenda pun nggak berani, apalagi mau packing dan turun gitu kan. Ya sudah, alhasil ya saya masih punya senter, situ saya nyalahin. Senter dalam kondisi terang, saya taruh. Dan saya coba baca doa semampu saya gitu kan. Baca doa semampu saya. Ternyata mata ternyata lama-lama lelah, latih-latih. Dan wah kayaknya insya Allah nih saya bisa tidur. Saya taruh Quran saya coba tidur. Alhamdulillah saya bisa tidur. Begitu bangun tuh, bangun kesiangan. Dalam artian bangun tuh udah matahari udah mentereng banget. Udah mentereng terus udah mulai panas nih bangun. Dah gitu bangun. Biasa saya ambil air di luar, masak. Saya bikin teh gitu kan, saya minum teh gitu kan. Dulu saya masih makan mie instan gitu kan. Makan mie instan, macam. Terus udahlah, saya putusin untuk trekking ke Puncak. Dari mulai helipad itu ke Simpang Bajuri, itu sekitar 15-20 menit saya jalan. Sampai di Simpang Bajuri, papasan sama orang tiga. Jadi rombongan itu dari Jakarta Barat, gitu kan. Nah, tiga orang, saya agak lupa namanya siapa. Menjelas tiga, laki-laki semua. Dan saya tanya, Mas mau kemana atau Bang mau kemana? Kita mau ke Awaratu. Jadi mereka bukan pendaki yang mau hiking atau mau nge-camp. Mereka hanya datang untuk ke Awaratu, melihat Awaratu, terus mau pulang lagi. Plan seperti itu. Oh ya sudah, akhirnya ngobrol, rokok sebentar di situ, dapat 2 batang rokok, ngobrol lumayan lama sekitar setengah jam. Saya putusin untuk melakukan summit ke Puncak Salak. Tanpa ada halangan, saya summit ke atas segala macam. Saya sampai puncak normal. Puncak Manik Salak satu tuh dulu kayak ada pat, cuma nanya ada patok ya, belum ada. Kalau sekarang kan dulu masih ada. Kalau sekarang ada tempat kayak penampungan air ya, dulu kan nggak ada, masih ada satu patok kecil gitu. Pohonnya masih besar-besar banget, masih
pohonnya tuh besar dan ya saya meluk pohonnya masih gak nyampe gitu. Besar banget. Seperti kayak pohon-pohon itu kayak masih di bawah lah. Kayak masih di bawah, masih dalam hutan, masih di vegetasi sekitar ketinggian 800 mdpl atau 1000 mdpl masih sangat-sangat besar. Jadi praktis saya sampai ya saya tuh berpikir bahwa puncak gunung yang tidak memiliki view landscape yang bagus menurut khalayak umum ya, menurut khalayak umum tuh pandangan normal landscape itu seperti apa, Gunung Salak tidak termasuk dalam kategori yang mempunyai landscape yang bagus. Tapi tetap Gunung Salak punya sesuatu yang menarik buat saya. Saya stay di situ sebentar, gak lama kurang lebih sekitar 1 jam, terus saya putusin turun lagi. Saya putusin turun, tujuan saya ingat kan, tujuan saya adalah mau ke Hutan Sumbul. Jadi kalau Hutan Sumbul itu begitu naik ke atas, puncak, sebelum puncak itu sisi kanan. Dulu tuh ada kawat pembatas kayak kawat duri untuk bisa masuk ke situ tuh kayak model mutusin kawat. Tapi saya nggak mutusin kawat karena waktu itu memang sudah terputus dan sudah ada rongga ya atau jalan untuk bisa nembus ke dalam. Saya masuk ke dalam. Gak jauh saya masuk ke Hutan Sumbul, sekitar 15 menit saya jalan. Saya sudah hafal banget jalur itu, tapi tetap segitu hafalnya saya mengikat tali rafia. Tali rafia sekitar 10 langkah, 15 langkah saya ikat lagi, 10 langkah, 15 langkah saya ikat lagi. Sampai kurang lebih saya jalan 15 meter di situ. Dan saya memutuskan untuk camping di situ, dalam artian nge-camp di situ. Dan tujuannya mau nge-camp di sana. Pada saat nge-camp, sore berlalu, udah mulai sore, aman, tidak ada masalah apa-apa. Malam saya tidur, biasa setelah masak, makan, ngaji, terus saya tidur. Kedua kalinya, ngerasa panas. Wih, panas. Ya, pas ngerasa panas, saya langsung berpikir, ini kayak kemarin, pasti kayak kemarin. Saya nggak mau terbawa suasana dengan hal seperti itu. Saya coba putusin untuk buka pintu tenda. Saya buka pintu tenda dan saya keluar, saya lihat keluar, saya nyalain kompor, langsung saya melakukan aktivitas memasak lah. Masak air, walaupun yang penting saya ada aktivitas. Biar saya nggak terganggu dengan situasi yang mirip kayak kemarin kejadiannya gitu. Menurut saya seperti itu karena startingnya mulainya di merasa mulai panas gitu kan, hawanya panas, beda. Pas mulai kejadian kayak gitu lagi di hari keduanya, wah panas ini nih. Udah, saya melakukan aktivitas segala macam, alhamdulillah tidak ada kejadian yang tiba-tiba mulai terang, terus bunyi rame, bunyi kuda, bunyi pasukan segala macam, enggak. Tapi ada bunyi lain yang membuat saya semakin takut justru dibanding hari pertama. Kalau teman-teman tahu batang pohon yang sangat besar terus tiba-tiba rubuhnya bukan karena gergaji tapi kayak jadi pohon-pohon besar itu tumbang. Saya pikir ini hanya bunyi. Ternyata di depan saya tuh rubuh dengan jelasnya tuh pohon rubuh. Mungkin diameter pohon itu sekitar 50 cm lah gitu, hampir setengah meter tuh rubuh depan saya. Dan yang saya perhatikan adalah suatu bayangan besar. Bayangan besar kalau dibilang orang bilang mirip raksasa, saya bilang gak nyampe raksasa lah. Besar itu kalau dilihat ukuran tinggi mungkin sekitar 3 sampai 4 meter tinggi. Kalau rumah kita tuh ada plafon biasanya setinggi itulah. Badannya besar, tegap dan dia kayak menyibak pohon itu dengan mudahnya dan pohon itu langsung rubuh. Wrek. Wrek. Teman-teman tahu informasi tentang Bigfoot? Mungkin saya adalah orang yang dulunya membaca juga bahwa di hutan ada Bigfoot segala macam. Saya nggak pernah tahu Bigfoot seperti apa. Saya nggak tahu juga fotonya seperti apa, gambarnya seperti apa.
Cuman yang jelas dari cerita kalau Bigfoot adalah sosok yang besar, berbulu segala macam. Tapi jujur belum pernah ngeliat secara visualnya seperti apa. Dan akhirnya saya berpikir bahwa apakah ini yang namanya Bigfoot? Apakah ini namanya Bigfoot? Saya tidak paham itu, tapi yang jelas dia berjalan melintas pada saat nge-camp di sini jarak kurang lebih sekitar 20 meter itu dari depan tenda saya. Dia jalan dari arah sisi kiri saya, dari arah Gunung Sumbul, nyebrang ke lewatin tempat saya, dan kalau dia lurus, saya sangat yakin bahwa itu adalah jalur turun dari arah puncak ke menuju Bajuri. Dia melintas dengan menyibak pohon yang besar-besar, dengan mudahnya pohon itu rubuh, dan lewat gitu aja. Saya gak bisa apa-apa, kompor saya matiin, saya takut api kompor itu membuat mengundang dia untuk melihat, saya matiin kompor dan saya coba diam, dia nyebrang, prak, dia nyebrang, ya Allah jangan nengok, saya hanya berdoa seperti itu bahwa jangan sampai saya yang sendiri ini terlihat oleh sosok tersebut. Bayangin kalau sampai dia melihat ada sesuatu di tempat itu, wah, saya nggak tahu akan kejadiannya seperti apa. Tapi yang jelas, berasa pelan dia melintas, sampai melewati batas pandangan saya, masuk ke kanan dan ke kanan terus dan selep, dia hilang gitu aja. Sampai situ dulu, kita lanjut lagi ya, besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.